Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Julia TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai IT TV. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Happy weekend, jangan lupa nonton pas buka nanti sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya ada perbandingan wajah Ayu Ting Ting di mata fans dan wajah Ayu Ting Ting di mata haters. Langsung dari Heavy Gallery, valid nggak nih guys? Jangan lupa nonton pas buka Trans 7 sore ini. Beberapa hari yang lalu Ayu Ting Ting sempat digosipkan bahwa Ayu tidak memiliki attitude dan juga tidak punya etika. Sampai-sampai Ayu Ting Ting juga sedikit marah nih. Ini Ayu Ting Ting mengatakan jangan asal menilai orang, karena tidak semua yang ditampilkan di layar itu asli. Semuanya sudah ada yang mengatur. Ada maksud untuk menyakiti atau bahkan membuat rendah orang lain. Dan kita lansir nih dari status terbaru Dila, sang tamu yang memang dieratkan kepada Ayu Ting Ting yang katanya tidak punya etika. Kalian taunya cuma di dunia layar, nggak tahu aslinya sebaik apa, seramai apa mereka, tulis Dila di akun Instagram pribadinya. Yang fitnah Teh Ayu punya masalah apa di hidupnya? Teh Ayu baik sama siapapun dan selalu dicari-cari kesalahannya. Gak apa-apa ya Teh, biar Allah saja yang ngebalas, tulis salah satu fans Ayu di akun Instagram pribadinya. Lihat ya para sahabat betapa baiknya Ayu Ting Ting dan betapa lembutnya perlakuannya terhadap Dila, sang bintang tamu. Mimin malah sedikit iri nih terhadap Dila. Wah, bahagia banget ya bisa dipeluk, dipegang, bahkan bisa bercanda dengan Kak Ayu. Mudah-mudahan Mimin dan juga para sahabat bisa ketemu langsung nih dengan Kak Ayu ya suatu saat nanti. Meninggalkan berita tersebut, di sini ada berita terbaru nih dari Ayu Ting Ting beberapa jam yang lalu. Ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih dan sedang mempromosikan salah satu parfum yang sangat wangi dengan diskon 25%. Yang mau samaan dengan Kak Ayu bisa langsung beli produknya di Alfamart terdekat. Dan sekarang lagi ada diskon 25%. Bagi sama-sama yang ingin ikutan wangi cantik seperti Ayu, yuk langsung deh, langsung ke Alfamart dan langsung beli deh pulsanya agar wanginya sama adik kayak Kak Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya, di sini ada kegiatan Bilqis Humairah Rajak yang setiap sore tampil di Net Media Tama atau Net TV melantunkan doa-doa anak. Dilansir pula dari akun Instagram Ayu Ting Ting, lantunan doa anak Bunda Humairah Rajak. Wah, bahagia banget ya Ayu Ting Ting memiliki putri yang sangat cantik, baik, dan pastinya pinter. Bagi sahabat semua, jangan lupa tonton Bilqis setiap menjelang buka puasa di Net Media Tama atau Net TV. Semoga sehat selalu untuk Bilqis Humairah Rajak. Dari informasi selanjutnya yang tak kalah heboh, di sini Ivan Gunawan menuliskan sesuatu di akun Instagram pribadinya. Ingin mengucap syukur alhamdulillah, tulis Ivan Gunawan di Instagram pribadinya. Wah, banyak sekali hal yang terjadi terhadap Ivan Gunawan yang memang baru-baru ini. Ivan Gunawan baru selesai dengan kasusnya DNA Pro dan alhamdulillah semuanya terbukti bahwa Ivan tidak bersalah. Dan Ivan Gunawan telah mengembalikan dana yang sangat besar kepada pihak kepolisian. Semoga semuanya baik-baik saja dan semoga tambah berkah di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya di sini ada Ivan Gunawan nih bersama asisten pribadinya Wahyu Zainal dan juga Maidy Porsik yang sedang berkumpul. Dan katanya akan berkunjung ke rumah salah satu staf dari Ivan Gunawan yang gak ada di salah satu desa. Wah, Ivan Gunawan menyambangi salah satu desa pastinya seru banget dan juga wah nih.
Dan masih banyak informasi yang Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Pastikan sahabat selalu menjaga kesehatan dan juga selalu menjaga vitamin agar selalu sehat. Ya sahabat semua, selamat menyaksikan informasi-informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga sahabat semua di rumah selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masak ya? Lagi masak-masak nih, gua lagi goreng pisang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa yang mau nonton keseruan aku sama Ayah masak di Cooking You di Kiss You TV. Keringetan banget basah ini, makanya kan Ayah bilang. Jangan lupa nonton sekarang video aku sama Ayah masak. Pasti Oya. Seru banget. Ada Ayah Ojak sama Ayah Ting Ting, anak Ayah emang cantik. Iya benar. Badannya bagus. Iya benar. Buruan sekarang. Pinter. Ke Kisyu TV sekarang. Buruan ya. Nonton ada Ayah. Buruan sekarang ke Kisyu TV. Enggak, buruan like, share, komen, and subscribe guys. Ada tayangan aku masak di Cooking You di Kisyu TV bareng sama Ayah. Pokoknya linknya udah aku taruh di sini, kalian tinggal nonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Semua video-video di channel YouTube Kisyu TV ini ada video aku masak sama Ayah di Cooking You. Ini segmen baru di Kisyu TV selama Ramadan. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian buat buka puasa. Buruan nonton ke Kisyu TV sekarang. Like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.